Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat foto ucapan Hari Kemerdekaan RI ke-78. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat foto ucapan Hari Kemerdekaan RI 2023. Nah, jadi teman-teman, di sini kita siapkan terlebih dahulu foto yang akan kita jadikan ucapan HUT RI-nya. Dan contoh, di sini saya sudah menyiapkan satu foto yang ini yang akan saya jadikan foto ucapan selamat ulang tahun Republik Indonesia. Nah, untuk caranya, jika fotonya sudah disiapkan, maka di sini teman-teman tinggal kita langsung saja buka aplikasi Google Chrome. Nah, di bagian pencarian aplikasi Google Chrome ini, maka tinggal kita ketikkan saja Twibernice. Tulisannya seperti ini ya. Jadi tinggal kita klik bagian masuk atau enter. Kemudian tinggal kita pilih saja bagian yang paling atas, twibernice.com. Nah, di bagian sini kita bisa geser saja ke atas. Ini bisa kita klik X saja, kita ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini tinggal kita klik saja bagian trending di sini, kita klik bagian lihat semua. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka tinggal kita cari saja bingkai foto ucapan selamat Hari Kemerdekaan RI-nya. Oke, saya cari terlebih dahulu. Nah, di sini contoh yang saya pilih yang ini saja ya. Oke, yang ini kita pilih. Nah, jika sudah dipilih seperti ini, kemudian di bagian sini kita klik saja bagian X saja. Kemudian kita bisa geser lagi ke atas. Nah, bingkai fotonya nanti seperti ini, kita masih bisa geser lagi ke atas lagi. Nah, di bagian sini tinggal kita klik saja pilih foto. Kemudian kita klik izinkan. Kita pilih foto yang akan kita jadikan foto ucapan selamat HUT RI-nya. Pilih selesai. Nah, jika sudah, di sini untuk fotonya sudah ada, kemudian kita bisa paskan terlebih dahulu fotonya, kita kecilkan. Jadi untuk fotonya itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita ya. Nah, contoh seperti ini, saya kecilkan lagi agar dia lebih bisa pas dan lebih bagus. Nah, seperti ini. Dan jika sudah, maka tinggal kita klik saja bagian yang selanjutnya. Nah, di sini sedang proses mengunduh, kita tunggu saja sampai selesai. Jika sudah, tinggal kita klik bagian unduh. Nah, di sini sedang proses mendownload dan sekarang sudah selesai. Kemudian tinggal kita kembali saja. Nah, langkah berikutnya, di sini teman-teman tinggal kita lihat saja di galeri HP kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk fotonya sekarang sudah jadi. Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil membuat foto ucapan Hari Kemerdekaan RI 2023. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.